UEFA Europa League kuarter final sudah berakhir, di mana skor Villarreal lolos agregat 3-1, Arsenal lolos agregat 5-1, Manchester United lolos agregat 4-0 atas Granada, kemudian AS Roma lolos dengan agregat 3-2. Di sini Villarreal berhasil mengalahkan Dinamo Zagreb dan Arsenal mengalahkan Slavia Praha, dan Manchester United mengalahkan Granada dan AS Roma mengalahkan Ajax Amsterdam. Di semifinal inilah jadwal dari Villarreal versus Arsenal. Manchester United versus AS Roma yang akan bermain pada tanggal 30 April. Villarreal versus Arsenal. 7 Mei Arsenal versus Villarreal, di mana laga ini bertajuk laga mantan karena Arsenal akan menghadapi Unai Emery di semifinal UEFA Europa League. Kemudian Manchester United menghadapi AS Roma 30 April, dan AS Roma versus Manchester United 7 Mei akan bermain di Stadion Old Trafford dulu, kemudian bermain Olympicus, sedangkan Villarreal versus Arsenal akan bermain di Stadion de Cerámica di Villarreal, kemudian di leg kedua Arsenal akan menghadapi di Emirates Stadium menghadapi Villarreal, dan semifinal akan menemukan pemenang pertama dan pemenang kedua. Ini adalah semifinal Arsenal yang terakhir 2019, dan Manchester United ini juga semifinal yang sudah lumayan tembus ke semifinal, apalagi Manchester United dulu tembus ke semifinal untuk mempertahankan gelar UEFA Europa League yang pernah didapatnya tahun 2019.